Betul. Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Terus kami bawakan secara langsung sedikit perkembangan dari Dewan Merdeka Pusedangan Dunia Putera sempena penyampaian amanat kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri sebentar saja lagi. Alhamdulillah, Dewan semakin ramai dipenuhi dengan jemputan dan walaupun Dewan ini kelihatan tenang, semangat ataupun vibe kemerdekaan ini kita rasakan di seluruh pelosok Dewan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang susun atur acara pada malam ini, sempat kita berbual bicara dengan yang berbahagia Datuk Zulkifli Saleh yang merupakan pengurus besar bernama. Assalamualaikum Datuk. Terima kasih sempat berbicara sebentar dengan kami Datuk ya. Ya. Baik, bagaimana dari segi persiapan dan penglibatan bernama sepanjang acara ini Datuk? Bernama sebagai menyediakan pentas untuk Yang Amat Berhormat menyampaikan amanat. Kita telah menjemput lebih 3000 orang dan alhamdulillah dewan sedang dipenuhi hampir-hampir penuh. Kita harap malam ini kalau boleh biar melempah penonton melempah kerana ini merupakan acara penting yang buat tahun yang ketiga diadakan bagi Perdana Menteri menyampaikan amanat beliau. Inginkan mencari kelainan dan juga satu yang kreatif oleh Perdana Menteri kita, Datuk ya. Beliau sendiri dalam ucapan tahun lepas mengatakan beliau ingin berbicara hati ke hati bersama mereka yang hadir ini. Pendekatan ini pada pandangan Datuk bagaimana? Saya rasa pendekatan ini amat sesuai, amat berkesan untuk merapatkan lagi pemimpin dengan rakyat bersama-sama menjawai semangat tertuju semua dan kegembiraan menyambut Hari Kemerdekaan mulai tahun 2014 tahun lepas dan ini tahun yang ketiga kita semakin besar kita dapati semakin besar dan semakin mendapat sambutan orang ramai di dalam dewan ini dipenuhi oleh pelbagai lapisan masyarakat daripada pegawai daripada pelajar universiti sekolah gua kerajaan pasukan keselamatan semua diwakili oleh wakil masing-masinglah. Baik, tahniah lagi sekali Datuk kerana sama-sama bernama untuk menjayakan acara kita pada malam ini. Dan baiklah, jangan lupa saksikan nanti secara langsungnya pada pukul 9 malam untuk kami bawakan kepada anda amanat mereka yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kembali bersama Farhatul dan juga Syaril. Silakan.